bersih atas petunjuk Resi. Raden Kian Santang itu benar-benar orang yang paling hebat. Ki Astagina saja nih, orang yang terkenal paling sakti, bisa dikalahkan. Iya Kang, tapi yang paling hebat bukan masalah kesaktiannya, tapi kepribadiannya yang rendah hati. Iya. Meskipun anak seorang raja, Raden Kian Santang tidak pernah sombong. Benar Kang, kita patut bangga punya figur calon pemimpin seperti Raden Kian Santang. Ayo Kang, kesana kita. Kenapa Pak Kian Santang selalu diagung-agungkan Awas kamu Kian Santang. Suatu saat aku akan membuat malu di hadapan mereka. Orang tua bodoh itu sudah kalah, tapi aku belum juga bisa mendapatkan keris Jiu Wanara. Apa yang harus aku lakukan? Bukan Argadana namanya. Kalau tidak mempunyai 1000 macam cara untuk mendapatkan keris pusaka itu. Para pendekar golongan hitam, aku akan memanfaatkannya. Keadaan sudah semakin gawat. Kian Santang sudah berhasil mengalahkan Astagina. Sebentar lagi aku yakin kita lagi lirannya. Bagaimana ini? Kita harus sesegera mungkin mencari cara untuk menyelesaikannya. Selut, katakan apa rencana selanjutnya? Entahlah. Aku sendiri masih memikirkannya. Dan aku belum tahu. Kalian tidak usah bingung. Aku tahu caranya agar kalian terbebas dari ancaman Kian Santang. Apa maksudmu? Kenapa kamu selalu menguntit kami? Jangan curiga padaku. Kedatanganku justru untuk membantu kalian. Kalau memang benar kamu mau membantu kami, cepat katakan. Bagaimana caranya kami bisa bebas dari ancaman Kian Santang? Astagina, saat ini ditawan di Istana Pajajaran. Usahakanlah agar dia terbebas dari sana. Aku tidak setuju. Percuma saja kita membebaskan dia, karena orang tua itu tidak akan pernah mau bergabung dengan kita. Itu karena dia tidak menganggap kalian berguna. Tapi kalau kalian membebaskannya, kalian akan dianggap berjasa olehnya, dan aku yakin dia akan mau bergabung dengan kalian. Cukup masuk akal. Tapi bagaimana bisa kami membebaskan dia? Itu mudah saja, Nyai. Buatlah kekacauan di Pajajaran, dan seluruh penghuni istana akan sibuk. Dengan begitu, Ki Astagina akan mempunyai kesempatan untuk meloloskan diri. Ya, untuk yang ini aku setuju. Aku harus pergi. Permisi, Kisanak. Sepertinya teh ayah orang yang masuk ke dalam ruangan ini. Sisanya, eh.
itu dia tempat orang tua bodoh itu. Aku harus secepatnya bertindak sebelum ada orang lain yang melihat dan mencurigaiku. Hampir saja aku berhasil. Sepertinya teh saya mengenal Kisana. Tapi teh, di mananya? Aku adalah seorang tabib terkenal. Pantaslah kalau Kilengser mengenalku. Abe Bating, Kisana teh mengenal saya? Aku juga berasal dari Waskita. Sama dengan Kilengser. Wajar kalau aku mengenal Kilengser. Tapi Kisana, di istana teh loba tabib nu hebat-hebat. Memang benar, Ki. Tapi sepertinya mereka sangat kewalahan mengobati Ki Astagina. Karena itu mereka mengundangku. Gitunya. Kalau aku tetap di sini, penyamaranku bisa terbongkar. Aku harus segera pergi dari sini. Maaf, aku harus pergi untuk mencari ramuan untuk Ki Astagina. Permisi, Kilengser. Mangga, mangga. Sepertinya teh mencurigakan. Abe, urusan teh bisa berabe. Kalau gitu kudu diawasin. Lagi kalian. Keadaan sudah tidak memungkinkan. Lebih baik kita segera tinggalkan tempat ini. Yang penting, kita sudah membuat kekacauan di istana. Oh benar. Yang terpenting sekarang, Astagina mengetahui kekacauan yang telah kita buat untuk kepentingan dia. Kalian benar. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini.